memusnahkan vodka sebanyak 960 botol, bir bintang 169 kaleng, cap tikus literan 230 liter, cap tikus plastik 100 plastik, dan sageru sebanyak 77 liter. Pemusnahan ini dilakukan oleh Wakapolres Sorong Selatan, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, dan Ramil Teminabuan, Kasatpol PP, Kepala Kesbangpol, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, serta salah satu perwakilan anggota OJEK di Teminabuan. Wakapolres Sorong Selatan, Tutur Ompu Sunggu, dalam arahannya saat acara pemusnahan miras mengatakan bahwa Polres Sorong Selatan tidak dapat melaksanakan tugas dengan melakukan operasi dan tindakan yang maksimal jika tidak didukung semua pihak elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Kasih secara kepolisian, ya. Tapi kami mohon dukungan, ya, terutama dari pemerintah daerah Sorong Selatan dan juga rekan-rekan TNI. Kami minta dukungan untuk kita sama-sama membantu pemberantasan peredaran minuman keras di Sorong Selatan. Sementara itu, Bupati Sorong Selatan yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum H. Aris SKM MKES memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polres Sorong Selatan. Tim Liputan CWM Channel.